Allahu Akbar.
Selamat siang. Selamat datang di ruang pasca EKJ daring dalam program Bincang Silat yang bisa Anda ikuti melalui channel YouTube FTV EKJ dan Pasca Sarjana EKJ. Perkenalkan, nama saya Nyai Rezeki, atau boleh juga panggil saya Kak Ubi. Saya Direktur Sekolah Pasca Sarjana EKJ. Bincang Seni kami rancang untuk memperkenalkan kepada publik proses berbagai penelitian penciptaan maupun pengkajian seni dari para alumni dan mahasiswa sekolah pasca sarjana EKJ. Jadi akan ada banyak tamu yang hadir di ruang bincang seni ini. Nah, hari ini tayangan perdana kami sudah hadir di ruang bincang seni pasca EKJ daring, Fauziah Shahab MSN atau lebih dikenal dengan nama Zizi Shahab. Selamat siang, Zizi. Selamat siang, Mbak Ubit. Apa kabar? Baik, apa kabar, Zizi? Alhamdulillah, sehat juga. Ya. Stay happy and stay healthy ya, Mbak? Ya, harus. Kita harus sehat terus. Amin. Tadi pemirsa sudah atau kawan-kawan sudah melihat atau menonton tayangan Zizi ya. Jadi sudah tahu apa yang dikerjakan oleh Zizi, khususnya yang berkaitan dengan sekolah pasca EKJ. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya, Zizi ya? Boleh, Mbak. Kita mulai. Oke. Nah, yang paling pertama ini mestinya Zizi sudah sering menjawabnya dan selalu ditanyakan apa kegiatan Zizi. Selama pandemi ini. Sudah hampir 2 bulan, mau 3 bulan malah di rumah aja, nggak kemana-mana, semua kegiatan dipusatkan di rumah, virtual, semuanya online, mengurus anak-anak di rumah ini in frame, di rumah tangga, karena itu prioritas utama, terus juga ada beberapa bisnis yang akhirnya sekarang mau nggak mau dialihkan secara online, gitu, Mbak. Oke. Shooting masih ada? Kalau syuting sih di studio ataupun di lapangan udah di apa namanya di pending, karena sekarang kan nggak boleh ada PSBB kan. Jadi kita mengikuti peraturan pemerintah dan benar-benar taat, semuanya ditunda. Jadi kalaupun memang ada pekerjaan yang harus syuting, itu dilakukan pakai Skype atau FaceTime atau Zoom kayak gini. Gitu. Biar aman ya. Ya, ini Zoom. Ya. Saya ingin tahu setelah Zizi itu angkatan 10 ya, lulusnya tahun 2017 ya. Benar ya. Nanti Zizi terangkan sendiri. Tapi kira-kira waktu itu penelitian Zizi itu kan menyangkut kehijaban dan bagaimana pengalaman itu terinternalisasi lalu dia keluar menjadi sebuah karya kira-kira gitu kan. Ya, nah, tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu, apa sih hal yang mendasar yang memberikan dampak setelah lulus dari pasca EKJ? Ada nggak? Banyak banget sih, Mbak. Yang pasti mindset pertama ya. Mindset aku sekarang tentang dunia seni, tentang hidup itu sendiri, jadi jauh lebih wise. Terutama seni. Selama ini aku menganggap seni itu hanya sekedar hiburan, hanya yang enak dilihat gitu. Tapi setelah aku keluar dari pasca EKJ, setelah bertemu dengan para maestro seni yang ada di Indonesia ini, bahwa kehidupan ini adalah seni, esensi kehidupan ini seni, yang aku lakukan setiap hari itu adalah seni. Jadi menurut aku apa yang aku dapat dari pasca EKJ benar-benar bisa diterapkan dengan kehidupan dan juga pekerjaan aku sehari-hari. Oke. Tadi kan kita sudah melihat tayangan karya Zizi juga ya? Ya. Sudah tadi ya? Uh-huh. Lalu, boleh nggak Zizi ceritakan pada kami? Apa sih riset penciptaannya waktu itu? Judulnya Paku Hijab 30 Hari Keliling Eropa. Ya. Jadi waktu itu sebenarnya ini adalah sebuah gagasan yang akhirnya menjadi karya. Kegelisahan aku selama ini tentang esensi hijab itu sendiri, karena kan hampir semua orang tahu hijab ini sebenarnya intinya adalah perjalanan spiritual seseorang. Tentang
bagaimana dia merasa bahwa dia mencintai Tuhannya, dia mencintai agamanya, dia taat dengan agamanya, maka dia berhijab. Tapi semakin ke sini berkembang, di momen itu juga aku berkesempatan untuk apa namanya clean. Selama 30 hari itu juga membuka mata saya tentang hijab, tentang Islam, tentang toleransi, terus juga tentang konstruksi sosial di setiap negara yang berbeda, perilaku orang juga berbeda di sana. Jadi akhirnya muncullah ide-ide atau gagasan ini menjadi sebuah karya yang waktu itu aku bawainnya secara monolog, makanya dibikin atau dibilangnya panggung hijab. Panggung hijab, ya. Oke, okay. Itu kan sebetulnya dari gagasan lalu dimulai dari mana? Gagasan dulu atau risetnya dulu kan? Kelihatannya kan Zizi sudah pergi ke Eropa. Atau kegelisahan itu memang sudah lama di dalam penciptaan apa namanya seni itu biasanya kan gagasan itu bisa muncul dari mana saja, dari kegelisahan kita, kita melihat sesuatu, ya tadi sudah diceritakan. Tapi gini, mana yang duluan, gagasannya atau Zizi kebetulan sudah melakukan risetnya duluan atau itu bersamaan? Ya, research-nya ini karena memang momennya adalah untuk syuting film dokumenter itu di tahun 2015. Jadi 2 tahun sebelum aku masuk ke Pasca IKJ, research-nya sudah ada. Tapi aku sudah menahan gejolak di dalam dada itu selama 2 tahun, sampai akhirnya ini mungkin bagian dari takdir Tuhan. Akhirnya aku masuk ke IKJ, mencari gagasan, mencari ide. Akhirnya aku ngobrol sama pembimbing, waktu itu ada Mas Don, ada Mbak Yola juga, sempat ngobrol juga sama Mbak Ubit ya, Zizi bikin sibuk waktu itu ya, beberapa kali tanya, Mbak, mungkin gak kalau Zizi angkat ini, gitu. Sama Mas Iwan juga sempat tanya waktu itu, dan akhirnya kenapa enggak mengangkat sesuatu yang memang menjadi sumber kegelisahan selama ini, memang yang selama ini aku juga geluti, yang selama ini juga aku yakini kalau ini bisa jadi sesuatu, akhirnya aku berani untuk mengangkat tentang spiritual journey aku, Jadi ada gagasan lalu melakukan penelitian atau bisa bolak-balik. Kan di perkuliahan-perkuliahan itu Zizi masih ingat ya, semua mahasiswa itu didorong untuk menemukan bentuk-bentuk baru. Gimana Zizi bisa mungkin bisa ceritakan bisa apa namanya merecall kembali apa yang terjadi waktu itu ketika dari gagasan, lalu gagasan itu kan mesti diturunkan menjadi konsep ya, konsep berkarya atau apa ya, rancangan berkaryanya. Nah, sampai Zizi memutuskan untuk membuat satu bentuk monolog atau sesuatu yang kan bagaimana ceritanya? Apa maksudnya prosesnya bagaimana? Proses berkaryanya. Jadi waktu itu Zizi ambilnya kan penciptaan, Mbak. Kalau di penciptaan, bukan abstrak, tapi memang kita dituntut untuk benar-benar berpikir, benar-benar mencari apa yang kita mau, kan? Mencari kegelisahan kita selama ini. Jadi setelah beberapa kali ikut workshop penciptaan, memang kan konsep kita belajar saat itu adalah diskusi. Jadi teman-teman yang ada di kelas, mereka bercerita tentang kegelisahan mereka, bercerita tentang tujuan mereka untuk berkesenian ini. Jadi akhirnya setelah itu, setelah mencari apa sih yang aku mau, setelah ngobrol juga sama teman-teman, akhirnya jatuhlah pilihannya ke tentang hijab dan juga monolog. Karena satu, basic aku adalah teater, terus juga aku besar di Lenong, dan budaya Betawi saat itu kan. Terus saran dari Mas Don dan juga Mbak Yola sebagai pembimbing, yuk, kenapa enggak cara penyampaiannya atau medianya adalah panggung atau aku bermonolog
gitu. Memang kamu kan pengen tampil, orangnya memang benci tampil nih, pengen banget di depan layar kan. Jadi jangan karena mau membuat suatu karya akhirnya kamu ada di belakang screen gitu, itu bukan kamu banget. Jadi tetaplah harus tampil. Ya, setelah jadi researchnya beberapa minggu terakhir sebelum sidang baru memutuskan untuk bikin monolog panggung hijau. Gitu. Ya. Bentuknya monolog itu seperti apa ya? Apakah ketika kita kita berpikir tentang monolog, itu monolog seperti yang kita tahu ada naskahnya, lalu dipentaskan dengan properti. Seperti apa? Apakah ini seperti monolog yang pada umumnya atau kalau di pasca EKJ itu bagaimana? Apakah Izzy didorong untuk mencari bentuk yang lain dari apa yang sudah ada? Pengalaman kemarin, jadi memang monolog pada umumnya, jadi ada panggung, ada stage-nya, ada lighting-nya, dan aku waktu itu minta bantuan teman-teman dari SFTV juga untuk bantuin operate lighting, ada kameranya juga, dan di awal opening itu sempat ada teaser video yang tadi sudah sempat ditampilin. Terus baca naskah, jadi bercerita tentang si perjalanan aku selama 30 hari di Eropa ini dan juga esensinya dengan cara bermonolog. Itu baru di sidang. Mungkin kembali lagi sedikit sih, tadi kan Jiji mengatakan bahwa di perkuliahan metode berkaryanya itu bersama-sama. Begini, bahwa setiap mahasiswa itu menyampaikan gagasannya, lalu gagasan itu diuji bersama-sama gitu. Seperti apa sih itu, bisa diceritakan nggak kepada kami kembali? Zizi pengen tahu nih. Karena memang banyak yang tanya, banyak yang tanya karena kan background Zizi sebenarnya hukum, Mbak. Agak berbeda, sangat-sangat bertolak belakang sama cara kuliah di IKJ, terutama di PASKA. 7 tahun kuliah di hukum, dengan literasinya, dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang strict, yang semuanya berdasarkan undang-undang, yang membuat kita harusnya menghafal, kan, bukan berkarya, gitu. Itu memang agak berbeda. Jadi awal-awal masuk PASKA sempat kaget, karena kita benar-benar dibebaskan untuk berkarya ataupun berekspresi, terus juga dituntut untuk lebih kreatif. Jadi sempat semester awal tuh aku bingung, aku harus apa gitu, karena yang aku mau terlalu banyak, dan di PASKA ini benar-benar dibebaskan untuk memutuskan sesuatu gitu. Bahkan ketika sudah menemukan apa yang aku mau, pembimbing pun kasih jawabannya ya terserah Zizi maunya gimana gitu. Akhirnya setelah beberapa kali diskusi di workshop penciptaan sama teman-teman, terus juga kita pun ikut hadir ke workshopnya Mas Don waktu itu di Cawamadu, itu lumayan bikin dapat insight tersendiri buat aku dan juga teman-teman angkatan 10 di PASKA ini. Oh ternyata seperti ini loh IKJ, ternyata sekeren ini, karena background apapun tuh bisa ngeblend di seni. Aku hukum bisa masuk di situ, terus juga ada beberapa teman-teman yang backgroundnya komunikasi bisa gabung ke PASKA IKJ. Ada juga bahkan yang teologi. Aku juga pernah dengar ada teman-teman yang memang nggak semuanya berlatar belakang seni bisa gabung di sini. Karena intinya seni itu mencakup semua hal, termasuk cinta. Ya, tadi Zizi mengatakan bahwa Zizi punya latar belakang Leno. Ya kan? Kan sebetulnya ketika Anda diterima di pasca IKJ itu bukan serta-merta latar belakangnya hukum, tapi kan kami juga melihat bahwa ada track record yang bisa kita rekam jejaknya Zizi itu di dunia panggung itu sebetulnya memang sudah banyak gitu, sudah banyak hal yang dilakukan berhubungan dengan seni. Jadi memang mungkin bagi teman-teman bagi kawan-kawan yang paham bahwa memang pasca IKJ itu tidak calon mahasiswa yang mendaftar tidak harus dari latar belakang musik per se, latar belakang seni, bahasa orang musik jadi. Iya. Nah, tapi meskipun Zizi itu latar belakangnya hukum, asal punya track record yang cukup di dalam dunia kesenian,
itu sudah berkesenian kan? Betul. Ya. Jadi tapi kira-kira apa ya Zi? Ya ini kan, oke, hukum, ada lenong, ada nyanyi juga, Zi bernyanyi kan, teater. Terus tiba-tiba pas PKJ gitu, masuk pasca IKJ, belajar di pasca IKJ. Kira-kira ada pengetahuan baru nggak yang bisa di-share kepada kawan-kawan kita ini? Bagaimana sih sebenarnya orang berkarya itu? Banyak banget. Seperti aku bilang tadi, ketika masuk IKJ ini benar-benar membuka mata. Merubah mindset aku jadi jauh lebih wise memandang apapun, terutama yang berkaitan dengan research aku ya, tentang jetmet tadi ya. Penelitian ini membuat aku jauh lebih wise bahwa penampilan dan perilaku seseorang gak bisa sekedar dijudge, karena itu dua entitas yang berbeda, tentang penampilan orang dan juga perilaku. Karena selama ini pandangan orang tentang hijab atau tentang peci yang ada di Indonesia yang dipakai sama kebanyakan orang itu pasti image-nya adalah religious atau mungkin fanatik. Tapi ternyata setelah aku teliti lagi, itu adalah dua entitas yang berbeda. Gitu. Sekarang juga yang lagi happening di social media, beberapa orang bikin kesalahan mungkin, dan kebetulan si pelaku ini pakai hijab, akhirnya dapat social judgment dari netizen, dari teman-teman bahwa kasihan hijabnya, kok pakai hijab begitu gitu. Padahal setelah aku teliti, antara hijab dan juga perilaku itu benar-benar berbeda. Agak nggak fair kalau kita ngejudge orang negatif atau positif hanya dari penampilannya aja. Itu yang aku dapat dari research ini, dari luar biasa berubah. Gini sih, sebetulnya kan ini masalah yang sangat penting gitu diangkat. Kita yang ada di dunia kesenian, apa sih ketika mendapatkan gagasannya, lalu melakukan penelitiannya, apa sih tantangan yang atau hambatan seperti apa yang Zizi hadapi? Hambatan pasti ada hambatannya sih Mbak. Awal-awal aku sempat nggak percaya diri untuk mengangkat gagasan ini menjadi sebuah karya, tapi ternyata proses itu adalah bagian dari sebuah karya. Dengan proses itu justru bisa menghasilkan karya, gitu. Kenapa? Makanya di pasca IKJ sendiri sangat mengapresiasi proses diri dalam berkarya, gitu. Beberapa kali juga ngobrol sama Mas Don, sama Mbak Yola, Mbak Ubi juga bilang, gak usah mikirin hasilnya, tapi justru prosesnya itulah yang bikin kamu akhirnya bisa dibilang sebagai seniman, sebagai menghasilkan karya ini gitu. Jadi nggak usah worry dari awal, nggak usah terlalu overthinking kira-kira akan jadi kayak apa karyanya, apakah karyanya bisa diterima di masyarakat, apakah nanti mungkin banyak negatif komen dari orang-orang yang nggak suka sama karya saya. No, bukan hanya sekedar hasilnya, tapi justru proses berkarya itu adalah hal mahal menurut aku. Karena kan hasilnya itu sebetulnya, kalau kita masih ingat karyanya Zizi itu bukan karya yang biasa kita lihat, meskipun dirangkum di dalam medium yang kita sebut monolog gitu ya kan. Gini Zizi, kira-kira ketika Zizi kan mencatat ya, jadi kan ini proses ya kan. Nah, ini penting sekali dalam dunia pendidikan, semua yang di dalam, meskipun ini penciptaan, tapi semua harus dicatat, prosesnya dicatat, lalu mungkin kira-kira kan ada pengetahuan baru yang tadi sudah Zizi sampaikan di depan, kira-kira catatan penting apa yang kalau di pasca kan kita sebutnya pengantar karya. Ya, catatan penting kan dibuat sejak gagasan sampai Zizi harus ujian ya gitu ya kira-kira ya. Ya kan? Nah, catatan-catatan itu bentuknya seperti apa? Nah, gini dulu deh, bentuknya seperti apa? Masih ingat ya? Bentuknya sih sempat aku hadirkan di video-video itu. Jadi, hampir setiap negara yang aku kunjungi itu ada notes-nya.
Jadi ketika aku ke Turki itu ada pesan tentang simbol agama di sana. Ketika aku pindah ke Italia, di sana walaupun Islam menjadi minoritas tapi di sana juga ada pesan tersendiri. Terus juga ketika aku ke Belanda, di sana juga ada pesan tersendiri. Jadi hampir setiap negara yang ada di sana aku sudah masukkan di highlight di video yang barusan ditampilkan tentang masing-masing message yang aku dalami dalam riset ini. Jadi intinya sih sebenarnya dari keseluruhan, cara pandang orang tentang simbol agama sangat berpengaruh pada konstruksi sosial yang dibangun setiap masing-masing orang, menurut aku gitu. Baik. Itu berapa lama menulisnya? Dua bulan, thanks God, dua bulan, alhamdulillah. tapi sebetulnya kan sejak masuk itu catatan itu sudah dibuat ya kan, tapi dua bulan itu apa namanya hasil akhir yang dicatat kembali gitu ya. Apakah gagasan ketika gagasan itu muncul kan Zizik membayangkan okay, saya ingin nanti karya monolog seperti ini, apakah yang dibayangkan dengan hasilnya atau keluarnya itu sama nggak, outputnya sama nggak seperti yang direncanakan? Itu yang tadi aku bilang sih, makanya kenapa kalau hasil akhir itu nggak usah dibayangkan, karena kadang ada yang nggak sesuai dalam arti negatif atau bahkan ada yang di luar ekspektasi. Nah, kalau aku alhamdulillah ini di luar ekspektasi, nggak nyangka kalau ternyata endingnya hasil akhirnya lumayan mencengangkan buat aku pribadi. Dan oh, seperti ini, aku nggak nyangka loh gitu kesimpulannya. Ya, mungkin saya boleh tambahkan kepada kawan-kawan yang sedang mendengarkan percakapan kita ini. Kami di Pasca IKJ memang sangat mendorong mahasiswa untuk menemukan bentuk-bentuk baru. Jadi bentuk yang dihasilkan oleh Zizi ini, ya memang Zizi menyebutnya sebagai monolog. Tapi kan sebenarnya itu apa ya, monolog atau di sekujur Nusantara kita mengenal seni tutur. Ya kan, hampir di seluruh tradisi yang ada di Nusantara ini ada seni tutur. Seni tutur itu bentuknya beda-beda di Jawa aja ada ratusan seni tutur. Lalu mungkin kalau kita ke tengah-tengah di Sulawesi, di Sumatera, di Sulawesi ada orang Bugis misalnya ya, yang menyanyi dengan rebab gitu, keso-keso, dan biasanya kan sendiri lalu diiringi satu alat musik gitu. Nah, dalam konteks Zizi kan sebetulnya bukan monolog, menurut saya bukan monolog seperti yang kita bayangkan sebelum Zizi menggunakan istilah itu. Ada konsep yang lain yang Zizi sampaikan ketika sidang ya, sidang ujian ya. Waktu itu berapa kali ujiannya? Tiga atau dua? Dua. Akhirnya review satu terus langsung sidang. Ya, sebenarnya kita di Pasca kan ada tiga ya, preview satu, preview dua, sidang akhir. Nah, tapi kalau di preview duanya ternyata sudah baik, ya sudah, itu dianggap sudah lulus. Nah, jadi memang Zizi menemukan bentuk baru yang mungkin bisa kita kaitkan dengan lagi yang kita bisa sebut dengan lecture performance. Jadi sebenarnya Zizi pengalaman melihat lalu menginterpretasinya, menafsir apa yang Zizi lihat itu Zizi sampaikan melalui lecture performance. Kan kira-kira begitu ya. Ini tambahan aja dari saya. Apakah Zizi waktu itu kira-kira puas nggak dengan hasilnya? Tadi sudah dikatakan, tapi saya ingin menegaskan. Apakah karya ini ingin diteruskan atau ya sudah sampai di sini saja? Gimana sih? Oh, lihat perkembangannya, namanya hijab itu kayaknya never ending story sih mbak. Apalagi yang namanya pergeseran esensi itu selalu terjadi setiap zaman. Ya. Berbicara tentang hijab ini sendiri, sekarang sudah ada perubahan lagi. Nanti apa mungkin aku lanjutin lagi ya mbak ya? Ada ending kali ya. Boleh, tapi kan juga tanpa harus lewat dunia pendidikan dan karya ini bisa diteruskan. Betul. Ya kan, kami sangat mendorong itu. Waktu itu kan ingat tadi di ujung ujian, ayo ini karya akan berlanjut tidak? Iya, ini kembali lagi ke kegelisahan aku, sedikit curhat boleh ya mbak? Boleh, silakan. Berbicara dengan tentang pandemi sekarang ini, tentang kondisi sekarang ini gitu. Kalau kemarin setiap masyarakat mungkin punya stigma masing-masing kalau melihat perempuan bercadar atau bernikap. Tapi
Percaya nggak kalau sekarang pun kita pakai masker loh. Sekarang sih kita semua harus begini. Yes, it means kita jadi sama gitu. Jadi maksudnya sebenarnya itu dia tadi pergeseran esensi gitu. Kita nggak bisa ngejudge orang hanya melihat dari fisiknya atau dari pakaiannya. Karena benar-benar semuanya bisa berubah tanpa kita bayangkan. Seperti seni kan, Mbak, itu akan berubah selalu setiap zamannya. Dulu kita kalau melihat orang atau mungkin ada teman-teman yang kita ajak salaman, mereka langsung begini, namaste. Pasti ada beberapa orang yang punya stigma kalau, oh berarti orangnya fanatik. Tapi sekarang, ini menjadi kewajiban, ini menjadi satu hal yang lumrah menurut aku. Jadi kembali lagi, berkembang lagi mengikuti apa yang terjadi pada saat ini. Dan gak bisa ngejudge secara sembarangan, karena itu udah gak fair lagi menurut aku. Oke, okay. Itu kan sebetulnya kan hasil risetnya Zizi itu dicatat semua. Ingin diterbitkan gak? Ya tentu saja nanti ada tambahan, pengalaman-pengalaman baru. Ini kemungkinan ya. Sayang banget. Iya ya. Gak masalah, nanti mungkin bisa dapat masukan-masukan lagi dari Mbak Ubid dan juga para dosen hebat di IKJ ya. Kita kan punya pusat studi seni urban yang sekarang dimotori oleh atau kepala sukunya itu Mas Iwan. Iwan Gunawan. Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Iwan, kita kita bagaimana kita sebenarnya kan ruang bincang seni ini maksudnya begitu. Jadi bagian dari pendidikan seni itu tidak putus gitu. Dia tidak selesai ketika mahasiswa belajar, lalu selesai, lulus, wisuda, pergi gitu. Bagaimana kita masih bersama-sama berkesinambungan meneruskan percakapan ini. Jadi kami sangat berharap bahwa lulusan-lulusan pasca IKJ ini ya meneruskan apa yang sudah mereka lakukan sebelum berhenti, hanya ketika sudah selesai gitu berhenti gitu. Nah, tidak begitu. Atau kalau di dunia artistik juga sebetulnya kan orang tidak berhenti berkarya gitu kan ya kan. Okay, Zee, mungkin ada apakah ada pertanyaan ya? Ini Mbak Admin. Apakah Mbak Admin mungkin supaya kita nggak berdua aja sih ngobrolnya? Ini sih ada teman-teman dari Instagramnya ada yang nanya, aku mau coba jawab. Oke, boleh silakan. Tapi nanti kita coba lihat Mbak. Oh ini ada pertanyaan Mbak Aziz. Kita lihat dari sini. Ini pertanyaan dari Purbo Graka. Menurut Kak Zizi, identitas apa yang ada pada perempuan hijab di Indonesia? Konstruksi sosial apa yang ingin kamu? Saya rupanya terpotong karena saya melihat kamera yang sana. Angle-nya. Buat saya. Jadi, okay. Gini ya mungkin ya. Iya. Okay. Ini bagian dari mensiasati produk digital ini. Ya, saya belajar. Oke, identitas apa yang ada pada perempuan hijab di Indonesia? Kalau kebanyakan sih berdasarkan riset aku kemarin, identitas orang yang pakai hijab saat ini tujuannya adalah untuk menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah seorang muslimah. Gitu. Tapi setelah aku teliti lagi, research lagi, ada pergeseran esensi. Ada beberapa orang yang mau pakai hijab itu karena lifestyle, karena merasa bahwa aku terlihat cantik pakai hijab, aku nyaman pakai hijab, atau mungkin aku melihat idola aku pakai hijab dan aku pakai hijab. Itu salah? Oh enggak, kita enggak bisa ngejudge orang itu salah atau benar. Kembali lagi itu sepenuhnya hak orang tersebut untuk memutuskan, dan kita sebagai netizen, kita sebagai masyarakat gak fair kalau menilai penampilan atau keputusan dia pribadi itu sebagai yang salah atau yang benar. Nah kalau konstruksi sosial yang dibangun di Indonesia sendiri, menurut aku masih ada beberapa hal-hal tabu di Indonesia. Misalnya tentang hijab syar'i, mungkin ada beberapa orang yang memang agak tersinggung kalau ditanya kenapa kamu gak pakai hijab syar'i, padahal kembali lagi
itu adalah semata-mata keputusan pribadi tiap orang. Kita nggak bisa ngejudge sembarangan, dan ini agak berbeda dengan di Eropa. Ini research aku kemarin juga, kalau interaksi sosial di Eropa sendiri, di sana lebih cair dan sangat menghargai kepercayaan, itu adalah hal yang private atau privacy. Jadi kalau kita di sana nanya tiba-tiba, kamu agamanya apa? Gitu. Tapi kalau orang Eropa tuh dia agak nggak suka nanya soal agama, karena itu privacy, nggak perlu ditanya. Tapi kalau di Indonesia itu bahkan jadi bahan perbincangan, dan nanyanya to the point. Nanyain agama kayak nanyain rumah, gitu. Agamanya apa? Atau mungkin nanya rumahnya di mana? Itu hal-hal yang biasa-biasa aja di Indonesia. Oke, sebenarnya ini bukan hal yang salah atau hal yang benar. Kembali lagi, ini adalah hak masing-masing orang. Nggak fair kita untuk ngejudge ini salah atau benar, gitu. Karena setiap negara, setiap adat istiadat, setiap budaya punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, mungkin ini pertanyaan sambil kita menunggu pertanyaan yang lain, pertanyaan dari saya sambungan. Bagaimana Gigi melihat pandangan tentang hijab ini? Maksudnya transformasi dari Gigi punya pandangan A sampai yang sekarang itu bagaimana, itu perubahannya bagaimana? Tadi sudah sedikit dijelaskan, tapi saya kurang kuat, saya pengen dengar. Mengulik. Perbedaan dari sebelum masuk pasca kayaknya ya, Mbak. Dari sebelum pasca dan sesudah masuk pasca itu soalnya benar-benar drastis perubahannya. Karena memang komunitas pergaulan aku kan juga berbeda kan sekarang, jadi akhirnya mindset aku tentang hijab dan juga tentang agama pun berubah. Kalau dulu aku pakai hijab itu sebenarnya murni spiritual journey aku, karena lingkungan keluarga mostly semuanya sudah berhijab, jadi aku orang terakhir yang pakai hijab di rumah saat itu. Kalau dari lingkungan rumah itu dulu sempat beberapa kali disuruh oleh ayah, oleh abah untuk pakai hijab. Tapi mungkin saya agak ngebablok dulu ya, agak bebel gitu. Semakin disuruh, semakin apa ya namanya, semakin ada apa namanya, ada batasan, semakin nggak mau gitu. Makanya akhirnya dibebaskan, dibiarkan bertahun-tahun sampai akhirnya setelah menikah aku memutuskan berhijab. Kalau ditanya kenapa waktu itu, nggak ada alasan, itu murni memang karena keinginan. Itulah kenapa tadi aku bilang, berdasarkan riset aku, ada beberapa orang yang punya alasan tertentu memutuskan berhijab. Ada yang memang karena spiritual journey-nya, ada yang memang karena lingkungannya, ada yang memang karena lifestyle, dia suka sama modelnya. Karena sekarang hampir semua orang tahu bahwa tren hijab di Indonesia ini lumayan digandrungi sampai ke mancanegara kan. Fashion hijab Indonesia luar biasa, keren gitu, sampai ke New York Fashion Week, bahkan ke Paris Fashion Week gitu. Terus ada juga yang memang karena nyaman aja, pengen lebih simple hidupnya, pakai hijab aku nggak perlu ke salon, aku nggak perlu pakai hairdo, aku nggak perlu banyak dandan dan nggak gerah, lebih nyaman gitu. Karena kebetulan kemarin pas lagi menjalankan riset ini, aku wawancara beberapa teman-teman yang berhijab, aku tanya alasan mereka satu persatu kenapa mau berhijab, dan itu tadi beberapa hal yang udah aku sampaikan. Karena memang spiritual journey-nya, karena lifestyle, karena melihat idolanya atau mungkin keluarganya, sosok yang diidolakan berhijab, dan ada lagi yang memang karena pengen hidupnya lebih simple, lebih adem, nggak perlu repot sama yang namanya hairdo gitu. Jadi variatif banget alasannya, dan kembali lagi kita nggak punya hak untuk ngejudge keputusan orang dalam berhijab. Oke, saya harap Zizi masih mencatat pandangan-pandangan orang lain maupun diri sendiri, supaya bisa memperkaya hasil penelitian yang terakhir di pasca IKJ. Nah, jadi mungkin saya bisa tambahkan sedikit, ternyata pengetahuan kesenian itu bisa memperluas pandangan seseorang ya. Ya, pandangan tentu saja dalam konteks ini pandangannya diperluas soal bagaimana kehijaban ini mengaruhi di dalam kehidupanmu sehari-hari, itu kira-kira. Nah,
saya dan masih kuliah gitu sih. Enggak apa-apa, Mbak. Nah, ini pertanyaan. Oh, ini pertanyaan teknis dari Ulin Yusron. Hasil karya Z di Pasca IKJ sudah bisa dilihat di mana? Ya, tentu di Pasca IKJ ada, bisa lihat di perpustakaan. Tapi Zizi mau diterbitkan nggak? Itu tadi yang saya tanyakan. Setelah ini kayaknya kepikiran untuk diterbitkan ya. Ini nggak ada salahnya. Diterbitkan baru nanti bisa dapat insight dari teman-teman yang sudah melihat. Aku bisa kembangkan lagi, bisa ditambah lagi resepnya gitu. Ya, ya saya sangat mendorong. Dengan tentu saja dengan tambahan, ini kan setelah lulus tahun 2017 kan. Jadi setelah 3 tahun, sebetulnya kan sudah banyak tambahan data yang Zizi dapatkan ya. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Apa pentingnya berhijab? Ini dari Lili Wijayanti. Apa pentingnya berhijab menurut Kak Zizi? Terutama setelah melakukan perjalanan keliling Eropa. Apakah ada perubahan yang berarti atau signifikan pandangan mengenai hijab itu sendiri? Tadi sudah dijawab, tapi saya kira silakan kalau ingin di... apa-apa ya. Ya, yang tadi aku bilang sih sebenarnya kalau untuk aku pribadi, hijab ini adalah panggilan hati, spiritual journey, tanda kecintaan aku pada Sang Maha Kuasa, bahwa sebenarnya setelah mengalami research ini, pengalaman pribadi membuka mata aku bahwa hijab ini murni hak setiap orang yang mau memutuskan berhijab tanpa harus dijudge sama khalayak, karena setiap orang punya alasan masing-masing, baik itu memang tentang spiritual journey-nya, hidayah, kita nyebutnya hidayah, atau mungkin tentang lifestyle-nya tadi, dia suka gayanya gitu, dan menurut aku itu nggak ada salahnya, nggak masalah. Apapun alasannya ketika dia mau berhijab, kita tidak berhak untuk ngejudge. Karena kembali lagi, penampilan orang sama perilaku orang itu dua entitas yang berbeda, yang nggak bisa disatukan. Gitu. Karena sekarang ini di sosial media juga ada beberapa orang-orang yang mudah ngejudge dengan komen, aduh kasihan hijabnya, aduh kok berhijab begitu, padahal menurut aku itu benar-benar berbeda. Kita nggak bisa menjadikan satu tentang pakaian kita sama perilaku kita di publik gitu. Jadi mungkin mulai saat ini harus jauh lebih wise untuk menilai apapun yang ada di depan mata kita, karena mungkin orang bisa terlihat baik, orang bisa terlihat buruk. Kita hanya bisa melihat dari mata fisik kan, kita nggak bisa melihat aslinya seperti apa. Ya, itu untuk Lili Wijayanti. Tapi yang paling penting saya kira dalam semua hal ya, keterbukaan ya, keterbukaan kita pada apapun. Zizi, yes, mungkin gini. Ini saya lihat coba masih ada nggak ya pertanyaan? Mbak Admin, apakah masih ada pertanyaan? Tadi kita janjinya saya coba berapa pertanyaan ya. Gak apa-apa, gini. Yang paling penting gini sih. Di dalam masyarakat kita yang beragam ini, kita punya cara pandang berbeda. Saya punya cara pandang berbeda dengan Zizi. Tapi bagaimana kita saling bergaul, bagaimana kita punya toleransi yang lebih baik gitu. Toleransi. Ya, itu sebenarnya kata kunci, salah satu kata kunci yang apa penelitian bagianmu di Pasca IKJ kan, bagaimana ini belum masuk sampai selesai dari Pasca IKJ itu ternyata kadar toleransimu kelihatannya bergeser ya, berubah gitu ya. Kira-kira apa yang tadi Zizi. Tapi enggak, yang paling penting kan dari keseluruhan ini, itu kan tadi kita bicarakan substansinya, tapi yang paling penting bagaimana Zizi melakukan punya kegelisahan lalu melakukan penelitian ya kan, ternyata memang Zizi baru menyadari bahwa memang kita melakukan penelitian. Waktu itu Zizi pernah bilang sama saya, ya memang sebenarnya tanpa seniman tanpa harus di dalam dunia pendidikan juga melakukan penelitian ya kan,
bisa terstruktur, bisa tidak terstruktur. Di sekolah juga begitu, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Tapi yang paling penting, kalau sekolah harus terstruktur. Tapi yang paling penting kan sebetulnya apa yang penelitian ini kan sebetulnya ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa disampaikan kepada publik bahwa pendidikan seni itu juga menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru gitu kan, baik itu substansinya tapi juga yang paling penting juga bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk yang Cici tampakkan kemarin kan itu monolog, tapi sebenarnya bukan monolog seperti yang apa kita bayangkan pada umumnya gitu kan. Karena bahwa visualnya juga ya Mbak kemarin kan sempat ada yang betul. Betul. Nah, ini ternyata ada pertanyaan lagi sih. Sebentar ya Zee, ini pertanyaan keempat, ada dua pertanyaan lagi. Keempat ini menurut Zee, ini dari Mawar Desember. Menurut Zee, pandangan hijab dalam dunia industri seperti apa? Ini juga saya rasa sudah dijawab, tapi nggak apa-apa, silakan dielaborasi lagi. Sekarang ini sih apa ya, hal yang luar biasa yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Kalau kita kembali ke tahun 1960, dulu kerudung yang kita sebut atau tudung atau hijab sih baru-baru tren 2000-an ya disebutnya ya. Kalau dulu tuh kerudung atau tudung disebutnya. Itu belum menjadi suatu hal yang bisa dikembangkan di industri. Bahkan hal yang aneh melihat orang berkerudung, karena kerudung itu hanya bagian dari budaya, bukan bagian dari agama saat itu. Jadi kalau perkembangan di Indonesia sendiri ini sih luar biasa, karena secara nggak langsung kita nggak sadari ini mengangkat banget perekonomian rakyat Indonesia, mengangkat juga nama besar Indonesia di kancah internasional. Ada beberapa desainer muslim Indonesia yang sekarang ini dikenal di luar negeri kan, kayak ada Dian Pangi, ada Ria Miranda, bahkan ada desainer pria yang mengangkat baju muslim, ada Barli Asmara, itu di luar bayangan kita kan. Dan ini menurut aku sangat positif bahwa kalau ada beberapa teman-teman yang memakai alasan berdakwah lewat industri hijab, ini benar banget, ini bisa banget diangkat gitu, memperkenalkan ke dunia kalau industri hijab Indonesia ini luar biasa dengan desainnya yang elok, dengan desainnya yang keren, bisa mengangkat juga teman-teman muslim dan juga muslimah ini ke mata dunia dengan hal yang positif, dengan industri hijab ini menurut aku. Dan kaitannya kan mulai belajar dengan mulai apa namanya berbisnis hijab ini juga sih Mbak, mulai ikut-ikutan juga sekarang. Itu yang saya mau singgung tadi sedikit. Ya sebenarnya kan kaitan dengan ya apa namanya kita yang kerja di kesenian juga kaitannya dengan ekonomi juga mesti pertimbangkan atau kita bicarakan. Dan salah satu yang dikerjakan oleh Zee juga adalah sesuatu yang berhubungan dengan fashion ini ya, apa disebutnya, fashion yang berhubungan dengan hijab, fashion hijab, fashion hijab, fashion. Oke ya, Zee, ini waktu kita sangat terbatas, mari kita jawab satu lagi pertanyaan dari Via Brilianti. Mbak Zee, apa pendapat Mbak ketika saat ini ada pergeseran fungsi hijab ketika awal fungsi sebagai aurat dan kewajiban agama, namun penggunaan hijab tidak lagi berbeda dengan akhlak yang baik? Ya tadi udah sempat aku jawab juga soal ini ya, kalau tentang akhlak dan juga pakaian ataupun hijab ini sendiri adalah dua entitas yang berbeda, gak bisa disatukan. Ada yang berhijab tapi kelakuannya tidak baik, itu juga gak fair buat kita untuk menilai itu buruk. Ada yang tidak berhijab tapi kelakuannya luar biasa baik, akhlaknya baik, juga gak fair kita akan judge dia baik gitu. Jadi kembali lagi, harus lebih wise sebagai individu menilai apapun. Kalau di sini aku highlightnya adalah hijab, kita gak bisa ngejudge orang hanya dari penampilannya, itu intinya sih. Oke, Zee, pertanyaannya semua sudah dijawab. Saya kira yang paling penting sih dari semua percakapan ini, ya selain substansinya atau penyelidikanmu selama beberapa tahun belakangan ini, tapi yang paling penting saya kira yang perlu digarisbawahi bahwa apa yang Zee lakukan di Pasca IKJ sebetulnya sebuah proses yang penting untuk juga diketahui oleh
paling tidak teman-teman ZZ atau fans ZZ, paling tidak ya, ya lebih banyak publik ya, halayak yang perlu tahu apa sih yang dikerjakan oleh ZZ di Pasca. Ya. Karena banyak banget yang lumayan yang nanya sama gimana prosesnya sih, kayak apa sih gitu kan. Ya. Kita kayak diskusi aja setiap hari, dan kerennya adalah aku bisa ketemu sama legend-legend maestro-maestro seni yang ada di Indonesia, hanya di Pasca IKJ. Ngobrol bareng-bareng, pembimbing aku juga orang-orang luar biasa, penguji aku Mbak Ugi, cuman aku lagi di sidang ulang nih kayaknya nih Mbak. Kalau kita hari ini ngobrolnya bukan apa yang berat-berat, kita bicara yang ringan aja ya. Nanti kapan-kapan kita bisa bicara yang lebih sedikit lebih berat. Aduh. Kita ringan-ringan saja. Ya, hari ini memang kita atau kami mengundang Zizi ini bagian dari kita ini kan sedang di penghujung Ramadan ya. Iya. Kita juga memberi ruang-ruang pada para alumni dengan hasil-hasil penelitiannya. Hari ini juga kita teman-teman umat Kristen juga memperingati kenaikan Isa Al-Masih kemarin, hari kebangkitan nasional. Jadi kita dikelilingi hari-hari penting ini menutup penghujung Ramadan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak Zizi. Aku terima kasih sudah diundang untuk episode perdana. Deg-degan sih Mbak, takut salah jawab. Ringan-ringan semuanya. Ini bukan perkuliahan. Tidak ada yang sulit-sulit yang kita bicarakan ini. Ya, aku mau bilang nih sama teman-teman yang mungkin lagi akan dilatih. Silakan. Kemarin ada beberapa. Ini kepala saya tadi terpotong karena saya kesini dan kesana. Ada dua kamera loh. Iya, ada dua kamera ya, agak repot sih. Ada beberapa teman-teman yang sempat nanya, susah nggak sih kuliah di Pasca IKJ? Menyeramkan nggak sih? Pelajarannya seperti apa? Belajar macam-macam. Iya, belajar macam-macam. Semua aspek seni dipelajari ya, Mbak? Dan budaya. Dan budaya. Budaya kota terutama ya. Urban. Ya, kita Pasca IKJ itu fokusnya di seni urban dan industri budaya, jadi magister seni, Zizi, jadi Fauzia Syahab magister seni, ya kan, gitu kan. Peminatannya ada dua, penciptaan dan pengkajian. Ya. Dan pada ruang bincang seni yang selanjutnya, kami juga akan mengundang alumni maupun mahasiswa, baik yang peminatan penciptaan maupun pengkajian. Nah, terima kasih sekali lagi Zizi, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, silakan pantau kembali dan kami akan kembali lagi dengan tamu-tamu yang menarik. Sampai berjumpa di acara Bincang Seni selanjutnya. Terima kasih, Mbak Ubid, atas kesediaannya. Terima kasih. Ya.